Assalamualaikum, soulmate. Ketemu lagi dengan kita, Mea, masalah emang ada. Tetap bersama Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai persahabatan. Tapi sebelum kita memulai meminta share wawasan dari Mbak Inka, aku pengen tahu dulu. Kalau menurut kamu, persahabatan itu apa sih? Buat aku, persahabatan itu yang susah, seneng, sama-sama. Terus kita punya chemistry yang sama. Ngomong apa aja tuh rasanya nyambung gitu ya, enak gitu. Terus saling membantu, saling mengkoreksi. Okay. Harus teman lama, nggak bisa dari SD, apa SMP atau bisa baru ketemu, bisa kamu ngerasa feel seperti kayaknya bisa ini. Gitu sih Mi, kayak aku sama kamu. Kita seperti sahabatnya. Kan kita ketemunya nggak dari lama gitu kan. Aku juga punya loh, kita kan juga punya kan teman dari SD, dari SMP, segala macam, ya kan. Terus ada juga yang aku juga punya teman Mi zaman dulu yang karena kesukaannya aja sama. Iya kan, kebanyakan juga sama calling dan adalah sahabat kita itu ya begitu kan. Sama kayak aku kan, baik kan juga persahabatan tuh buat Mimi ya gitu. Dimulai awalnya dari satu kegiatan yang sama. Satu hobi, satu kesukaan, favorit, mau benda, mau kelihatan. Nah dari situ tuh baru kan kelihatanlah kita sama-samanya seperti yang Cindy tadi bilang, kita chemistry-nya kita dapet, saling curhat, wah ini kok cocok ya, makin nggak terpisahkan, gitu kan ya Mbak. Tapi Mbak ya, karena kita mau membahas mengenai persahabatan kali ini, emang yang begitu Mbak? Dari sudut pandang spiritual lah ya pastinya ya. Benar nggak? Maksudnya persahabatan masih seperti itu kah? Ya sebenarnya kalau melihat sudut pandang spiritual semua sah-sah aja sih. Jadi persahabatan apapun itu baik ya. Artinya dengan definisi berbeda-beda tentang persahabatan, kita indikatornya cuma satu sih. Selama saya tidak melanggar perintah Tuhan, ya itu semua baik buat saya. Sepanjang akunya. Jadi memang persahabatan itu adalah yang membawa aku mudah melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan, melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Itu semua fine-fine aja. Jadi misalnya pertemanan karena dari susah senang sama aja, atau persahabatan karena sama-sama kegiatan sama, atau persahabatan karena hobi yang sama, persahabatan karena punya suami di kantor yang sama, itu kan semua bisa ya. Sebenarnya nggak masalah sepanjang kita bisa mau menjalankan perintah Tuhan dan Rasulnya. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita pahami. Jadi indikator persahabatan itu kembali lagi, kalau ingin persahabatan yang senang-senang saja, itu bisa juga. Ya kan, ada misalnya yang maunya cuma senang-senang aja, susahnya enggak kayak Cindy, itu bisa aja. Jadi persahabatan ini tergantung kita. Relatif banget ya. Kalau misalnya aku punya sahabat nih yang mana udah lama gitu ya, tapi dia masih senang dunia malam gitu. Terus main segala macam. Aku harus menasehati apa gimana sih sebagai sahabat tuh? Aku mesti gimana? Maksudnya kan aku sayang ya sama dia gitu. Jadi maksudnya menurut Cindy itu nggak benar gitu perilakunya. Karena kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang itu kan ada alasan tertentu. Kalau Cindy mau ngingetin berarti kan menurut Cindy itu kan nggak baik. Jadinya. Jadi menurut Cindy itu dia kurang baik gitu. Maksudnya itu kegiatan yang
kalau terus-terusan tuh nggak bagus gitu. Iya, buat Cindy kan ya namanya sahabat gitu ya Mbak ya, melihat temen yang melakukan, yang menurut Cindy yang dia lakukan itu kok di luar koridor, ya aku tuh mesti gimana sih, aku menasehati dia, aku kasih tahu atau ngingetin gimana gitu Mbak aku. Sebagai sahabat. Iya, nah itu memang perkataan sahabat nih kadang-kadang mengganggu kita. Mengganggu kita dalam arti kita jadi suka intervensi terhadap kehidupan teman kita. Gitu ya Mbak? Iya, tanpa kita sadari sebenarnya, karena kan kita niatnya pasti baik ya, bukan niat jahat. Nah, namun tanpa disadari kita intervensi. Nah, akibat dari kita intervensi, kita bisa melukai hatinya, kita bisa menyakiti dia, kita juga bisa terperangkap dalam hawa nafsu kita. Wow. Gitu. Sementara kita berpikir kita berbuat baik ibadah, tapi buat dia sangat mengganggu. Nah, ini akan sulit sekali kita menjadi sahabat yang baik. Jadi kalau menurut aku sebenarnya tentang persahabatan adalah how to menjadi sahabat yang baik. Gimana apapun ya? Jadi ya kita harus tahu banget kan sih ini kayak gitu. Iya, sini aja teman main gitu, masih dianggap kita sering main, kita mau nasihatin, jangan main terus lah gitu. Atau ada juga kan Mbak, kita berteman banyak misalnya lebih dari 2-3 orang. Tapi antara satu sama lain akhirnya saling ngomongin. Nah, itu kan juga kan dalam konteks pembenaran bahwa kan gue ngasih tau dia biar dia nggak salah, sama sebenarnya kayak tadi kan. Nah itu karena karena perkataan tentang persahabatan ini kadang-kadang, bukan kadang, seringkali membuat kita intervensi karena merasa sahabat, karena merasa sahabat dan kita merasa perlu gitu, padahal sahabat yang baik itu bukan seperti itu. Sahabat yang baik itu kan harusnya yang membuat sahabat kita tuh tenang bersama kita. Mau curhat tuh dia mau, seneng, jadi dia mau nanya apa-apa sama kita gitu. Atau dia mau melakukan apa-apa, dia tahu bahwa ini nggak benar gitu. Jadi dia ngerti gitu bahwa dia nggak akan melakukan itu karena dia tahu yang benar tuh gini. Tapi bukan karena nasihat kita, tapi karena lebih melihat perilaku kita. Gitu. Perilaku ya, Mbak. Iya. Menjadi sahabat yang baik. Jadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu kalau Mimi bisa rasain gitu ya Mbak bilang, itu tuh lebih kayak kita memaklumi apa yang dia suka atau gitu Mbak. Kita mau in apa dulu? Kita mau apa dulu? Kalau kita tahu kita mau apa dalam persahabatan, ini persahabatan yang apa? Karena persahabatan misalnya ada dua ya, kalau kita peras gitulah cuma dua ya. Satu, persahabatan yang menyenangkan dunia kita. Ada persahabatan yang menyenangkan dunia kita dan bisa persahabatan ini berlanjut hingga di alam keabadian. Nah, kita mau yang mana? Kalau persahabatan yang menyenangkan dunia, ya tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama nggak ada hubungannya sama Tuhan, nggak ada hubungannya sama akhirat, hubungannya cuma sama anak, hubungannya sama hobi. Uang, sama hobi, sama biar sehat, sama kerja, nggak ada yang namanya ini karena keinginan Tuhan, karena melaksanakan perintah-perintah Tuhan, karena tugas dari Tuhan nggak ada. Kepala miliknya buat benar dan sama-sama senang kan, sama-sama kan hobinya sama, kegiatannya di sama. Tapi ketika Tuhannya nggak ada, ya tentu persahabatan ini hanya sebatas di dunia. Iya. Ya kan, karena ada Tuhan ini yang semua sama-sama melakukan kegiatan yang baik ya. Kan ada lagi persahabatan yang justru mengajak kita ke pembangkangan gitu. Ya, ya kan, ya. Kan ada. Makanya ada orang yang tadinya baik, dia jadi sahabatan, akhirnya dia narkoba. Ya. Lalu dia jadi mabuk-mabukannya. Ya, 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 tapi persahabatan juga. Nah, jadi cuman membawa kita keluar. Iya. Ini kalau itu kan tentunya sudah tidak di dalam kategori yang kita diskusikan sekarang. Yang kita diskusikan adalah persahabatan yang membuat kita enak, tetapi
itu ada dua loh gitu, bukan yang untuk bukan, tapi ini membuat kita nyaman. Apa ada dua loh, satu yang untuk kesenangan hanya di dunia persahabatannya, lalu yang kedua yang persahabatan ini berlanjut hingga ke akhirat. Tentunya mau yang itu. Iya, mau yang mana gitu. Mau yang sampai akhir. Iya. Itu gimana tuh jadinya? Iya. Karena kalau untuk dunia bisa saja, misalnya kan apa namanya? Kita misalnya kegiatannya apa, hobinya apa? Kita misalnya hobinya olahraga. Kita makan deh gitu ya. Kuliner gitu ya. Kuliner, kuliner. Yuk, kita kuliner yuk, Mi. Jadi setiap hari kegiatannya cuma kuliner. Setiap hari itu kerjanya kuliner, di Instagram, di mana-mana sosmed, kerjanya di foto itu adalah kita kuliner terus, ya kan? Nah, kadang-kadang orang ada bilang gini, kan kalau urusan agama, urusan pribadi gitu, nggak perlu di sounding keluar, tapi dengan kegiatan seseorang, kita bisa melihat dia ini arahnya kemana, prioritasnya, prioritasnya. Nah, tentunya kita kan pengen hidup itu seimbang, ya kan, hidup seimbang. Nah, nanti kita lihat, kalau kita tiap hari melakukan kegiatan yang sama, betapa banyak aturan-aturan Allah dalam Al-Quran yang nggak kita kerjain. Kan kita hidup bukan untuk makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, olahraga, makan, tidur, kan kita enggak, kita kan disuruh sama Allah tuh kan sabar ketika ditimpa musibah, memaafkan ketika dizolimi orang, tidak bergunjing, tidak zolim, lalu hidup seimbang, lalu mencari jalan supaya kamu menjadi takwa, tolong menolonglah dalam ketakwaan, itu banyak banget, silaturahmi, berbuat baik. Nah, begitu banyaknya tugas, berbakti kepada orang tua, tugas aku sebagai istri, iya, tugas istri, tugas suami, sedekah, betapa banyaknya orang mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang hobi yang mahal loh, puluhan juta loh, tapi untuk sedekah Allah membantu menegakkan agama Tuhan susah banget. Nah, ini kan pertemanan yang mau yang mana, kan kita harus memilih. Kita yang harus memilih ya, Mbak. Kita yang harus memilih, artinya bukan memilih orangnya. Oke. Saya mau berteman, pertemanan saya mau seperti apa kan? Aku ya. Aku. Jadi kita tidak juga memaksa orang untuk mengikuti kita. Kita tetap bisa kok berteman sama dia, sama siapapun. Sama gitu siapapun. Ya? Kita sama siapapun. Jadi kita juga yang penting itu kitanya menjadi sahabat yang dengan adanya teman yang begini, teman yang begitu, kita harus menjadi mukmin terbaik jadinya. Iya ya, balik lagi terbaik ke diri lagi. Iya, kalau kita menjadi mukmin terbaik, pastinya kita jadi teman yang terbaik. Kalau teman terbaik belum tentu mukmin terbaik, seorang mukmin gitu. Ini kan harus beda ya. Melihat dari pertemanan, contoh dari mamah aja gitu kan, teman SMP, wah masih terus-terusan gitu, kayaknya tuh pengennya, aku tuh sama teman SD SMP tuh nggak kayak gitu, nggak ini gitu, ternyata bukan kayak begitu juga ya Mbak ya. Iya, iya, jadi memang coba kita ngerasa pertemanan. Teman sampai tua gitu, tapi di dalam pertemanan itu kita saling menggunjingkan sesama teman, kita saling memanipulasi, lalu nanti apalagi tentang uang, pinjam meminjam gak dibalikin, lalu lagi apa namanya, bukan sensitif Mi, tapi kita tidak jadi membawa. kok kita nggak jadi taat sih, itu dia kan harusnya kita kan kita kan harusnya dengan banyak teman yang Allah sajikan gitu, yang disodorin ke kita, kita kan harusnya semakin taat sama Tuhan gitu, semakin berbuat baik, semakin memaafkan, semakin tidak bergunjing. Nah, kalau mereka menggunjingkan kita itu nggak masalah buat kita, kalau mereka kikir ya nggak masalah buat kita, mereka nggak setuju sama pendapat kita nggak masalah buat kita.
Yang masalah itu adalah ketika kita menyakiti dia. Nah, jadi persahabatan itu menurut aku, persahabatan itu adalah persahabatan yang bisa membuat aku mendapatkan banyak ridho Allah. Ada sabar di situ. Ridho Allah itu kan ketika aku memfasilitasi kebahagiaan teman-teman. Ada kalanya misalnya teman kita nggak mau main sama kita, dia mau mainnya sama dia. Kita nggak masalah, selama teman kita bahagia dengan dia bermain yang di sana, kita senang. Kita tetap sayang gitu, itulah sahabat sejati. Bukannya gini, bukannya dia nggak ngajak-ngajak aku sih, gitu. Kan nggak begitu, itulah sahabat yang baik itu memfasilitasi bagaimana supaya sahabat kita itu memfasilitasi kesenangan dia, bukan ketidaktaatan dia ya, tapi kesenangannya dia. Ya. Kalau dia senang begini ya sudah. Misalnya kita kasih makanan nih, terus dia bilang karena dia merasa teman dekat dia bilang, Sin, thank you ya. Tapi sebenarnya makanannya tuh gue kurang suka, jadi gue kasih aja sama mbak belakang, maaf ya. Kita iya nggak apa-apa, nggak masalah. Pokoknya semua tuh nggak ada yang membuat kita jadi tersinggung, marah. Artinya kita membuat kita jadi semakin banyak peluang-peluang untuk menjalankan ketaatan-ketaatan pada Tuhan. Balik lagi ke diri sendiri, bagaimana kita punya pemahaman kesadaran itu sehingga kita bisa jadi sahabat sama siapapun sebetulnya. Iya, jadi buat kita teman kita tuh semua baik menurut kita. Kalau dia ngejahatin, kalau misalnya gini, teman tuh buat kita semua baik. Kalau kita ingin menjadi sahabat yang mudah taat ya, buat kita semua sahabat baik. Lalu ketika sahabat itu menggunjingkan, menzolimi kita, buat kita dia sahabat baik banget. Iya, baik banget karena dia memberikan pahala-pahalanya kepada kita. Kenapa kita stres gitu? Iya kan? Jadi nggak ada teman yang nggak baik. Pada intinya itu ya. Iya, itu ya. Makanya kita jadi bisa melaksanakan persahabatan-persahabatan yang kita nggak terhasut di dalamnya, itu yang penting. Kita bisa tetap hidup seimbang. Kan bukan berarti kita nggak main, kita main, tetapi kita tetap hidup ini harus seimbang. Gitu. Bukan berarti kita punya anak, misalnya kita punya anak sudah menikah, lalu jadinya saya kan nggak ada kerjaan di rumah, jadi saya ini, oh nggak gitu. Pokoknya selama hayat dikandung badan, tugas sebagai seorang ibu, seorang bapak itu melekat terus di kita. Iya. Jadi nggak ada, oh dia udah sama ini jadi suaminya yang ngurusin, ya enggak, kita tetap ada tugas-tugasnya walaupun konteksnya sudah berubah. Gitu. Ternyata balik lagi ke diri harus sendiri. Tahu tujuan dulu. Iya. Pertemanannya, persahabatannya, kita mau yang kesenangan aja, dunia atau mau atau sampai. Tapi itu untuk aku seorang sendiri, itu dia. Iya. Yuk kita punya temenan gitu. Pokoknya kita ya tujuan teman-teman gak bisa. Iya. Kita diri sendiri lagi. Oke, nanti besok-besok gak usah sedih. Jadi bukan mencari persahabatan yang teman orang yang teman yang baik ya Mbak. Tapi aku aja dulu. Bukan mencari persahabatan yang saling tolong menolong. Bukan gitu ya jadinya. Saling membantu bukan, tetapi persahabatan yang saya membantu. Kalau mereka nggak saling membantu ke saya, memang nggak masalah. Iya, tapi akunya. Jadi aku tolong, menolong, menolong dan menolong. Membantu, membantu, memahami. Jadi nggak gini. Ayo kita kan udah sama-sama tua, kita di WA grup harus saling menghargai, gitu saling ya? Enggak, akan kesulitan untuk terjadi persahabatan yang tanpa perdebatan. Karena ada ekspektasi ya. Aku udah begini, aku udah gitu. Iya, tidak menyadari itu bahwa hidup untuk diuji kan. Bahkan kita kalau misalnya tadi yang kamu tanyain aja ya Sin, kita mau memberitahu temen aja sebenarnya nggak usah dikasih tahu ya kak, orang sebenarnya mungkin bisa tahu dan dia sudah tahu pasti. Iya, dan justru kalau kita nggak kasih tahu, kita cuma mendengarkan dengan baik dia malah nyaman. Iya, dia nyaman, jadi kita nggak dijudge ya. Betul.
Ya, memang kan kalau buat ibadah kan Tuhan juga nggak, Tuhan aja tidak menghakimi. Ya. Tuhan kan mengasih, memberi pilihan. Jadi ya, memang kita juga harusnya seperti begitu itu. Jadi sekarang udah clear ya bahwa ya, ayo kita cari ya persahabatan. Lalu persahabatan itu bukan berarti kita membangun persahabatan, tetapi aku harus menjadi sahabat yang diridhoi Allah terhadap siapapun. Iya. Nah, kalau kayak gitu aja kita terhindar dari apa ya, memilih-milah teman, mana yang ini, mana yang itu enggak, yang ini enggak, enggak ada. Buat kita semua manusia sama. Aduh, enak banget. Enak. Jadi sahabat sejati itu akunya. Buat aku itu. Buat aku. Jadi bukan saling tolong-menolong, kawin. Nah, tapi benar ya, kita di apa, persepsi tentang persahabatan itu ya. Sekarang Mimi sama Cindy bisa gak ngerasain kalau kita bersepuluh? Lalu semua orang persepsinya kayak gitu sama tadi. Oh, enak banget. Nah, itu baru persahabatan yang diridhoi Allah. Karena semuanya iya, karena tujuannya sama, tujuannya selaras dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia. Baru itu Allah ridho. Jadi pada persahabatan seperti itu tidak mungkin ada saling menggunjing, tidak mungkin ada yang saling apa namanya, merugikan, menyakiti, enggak mungkin. Karena menjaga diri sendiri. Iya, sama-sama. Karena saling iya memaklumi. Gitu. Wih, luar biasa ya ternyata. Sahabat dari sudut pandang spiritual beda banget sama sahabat dari sama tadi persahabatan versi kita di awal. Jadi gimana kalau kita harus cari teman yang baik? Kasian atau itu kan teman baik teman buruk akhirnya nanti jadi tergantung referensi yang kita punya. Pastinya jadi begitu. Jadi membeda-bedakan. Tergantung dari segala macam lah, itu mah barometernya suka-suka kita. Yang kebenaran lingkungan yang pantas menjadi teman aku dan yang tidak pantas gitu kan sih. Iya, kebenaran lingkungan tentang persahabatan. Iya. Iya, kalau sekarang kan kadang-kadang ada orang yang alergi ketika kita bicara spiritual. Maunya main-main terus ya. Kita kan juga nggak bisa bilang dia salah ya, dia bener juga. Cuma masalah pilihan. Mau apa? Kalau kita kayak ibu kita sih masih nggak apa, maksudnya masih panjang ya waktu hidupnya, nggak apa-apa. Kalau kita menghidupkan atau nanti sore mati kan kita yang rugi. Ya, itu harus kebawa terus ya. Berubah sudut pandangnya. Iya. Iya. Hari ini merubah paradigma aku tentang persahabatan. Banget. Ternyata aku yang harus jadi sahabat. Iya, akunya memantapkan diri jadi seorang sahabat yang bisa membuat teman-teman lain itu nyaman. Kalau di dekat aku gitu kan nyaman. Bonusnya. Itu dampaknya tapi fokusnya adalah bagaimana aku bisa menjadi seorang mukmin yang baik. Modal kepahamannya itu. Modal kepahamannya itu. Jadi seorang mukmin yang baik pasti ya, yang takwa aja ya. Teman yang sesuai dengan keinginan Allah ya. Iya. Memaklumi, membuat dan semua kegiatan dilakukan, rasa yang dimiliki, rasa kasih sayang, rasa cinta, kegiatan yang dilakukan, diskusi yang diadakan bersama-sama, itu landasannya hanya bagaimana caranya memudahkan ketaatan pada Allah. Iya, indah banget. Itulah. Bagaimana soulmate? Apakah paradigma kamu sudut pandang mengenai persahabatan sama langsung drup luntur seperti aku dan Cindy? Karena benar-benar ya Sin, buat kita, oh my god, terus kita persahabatan kalau emang mau kita benar-benar persahabatannya diridhoi Allah, ternyata seperti mulai itu waktunya, caranya, dan mulai semua dari mulai sendiri. Dari aku, bukan siapa-siapa, bukan teman aku. Iya, aku. Baiklah, soulmate, sahabat.
sahabatnya Mea. Mea ada di mana aja Kakak Yuyi? Ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube pastinya, dan juga di Spotify. Spotify bisa didengar dari mana aja. Yes, betul, memudahkan. Sambil nyupir, sambil makan, sambil jogging pagi, jalan pagi bisa. Baiklah, kita pamit undur dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Soulmate Mea, sudah tahu kan kalau Mea Giveaway kita perpanjang sampai akhir bulan Februari ini. Di mana salah satu hadiahnya juga adalah buku Sentuhan Kalbu. Buku yang ditulis oleh Bapak Insinyur Permadi Ali Basya yang juga merupakan founder dari Majelis Mutiara Tauhid Bandung. Buku ini berisi kultum-kultum yang sangat menggetarkan kalbu. Gimana caranya kalian ikut Mea Giveaway? Cukup subscribe, like, and share postingan-postingan di semua akun sosial medianya Mea. Ditunggu!